Kira-kira 80,000 umat Islam hadiri program Malam Bandaraya Melaka berselawat malam tadi. Dengan sambutan menggalakkan itu, Esko Kanan Negeri Melaka, Dato' Rais Yassin berkata ia bakal dijadikan program tahunan negeri. Program langsung di Stadium Hang Jebat Kerobong bertujuan sebagai pengisian rohani khusus untuk umat Islam di Melaka. InsyaAllah sebenarnya saya yakin dan percaya saya dapat melihat wajah-wajah rakyat jelata yang hadir pada malam ini sangat gembira. Begitu juga para pemimpin juga, walaupun kita berada dalam keadaan duduk bersila mungkin lebih 3 jam. Tetapi semua berasa dalam keadaan yang sangat puas hati kerana kita dapat menyanjung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah saya yakin dan percaya ini bukan kali pertama yang kita adakan pada tahun ini. Sudah pasti program ini akan dijadikan acara tahunan. Program anjuran Kerajaan Negeri bersama Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah dan Pertubuhan RIS Melaka diadakan sempena Karnival Islamik Antarabangsa Melaka 2023 Kiam 23.